Selamat siang semua. Sekarang saya mau nyoba nge-review Suzuki Inazuma. Ini pedanya, itu pedaku, ini Inazuma. Lo ngusir sama sepeda ini karena sepeda ini gambut sekali. Saya suka banget. Coba dulu first impresinya naiknya gimana? Sebentar. First impresinya, wah, riding posisinya enak banget. Saya postur tubuh segini, tangan saya nggak nangkuk, saya nggak nunduk, enak. Jok, sebenarnya sepeda ini pendek, tapi karena joknya lebar jadi saya jinjit sedikit. Panel cukup lengkap. Coba ininya. Ada trip 2. Iko jam maintenance. Oh, trip keseluruhan. Oh, trip 1 ada gearnya. Ada bensin, rating. Bunyinya kayak 2 silinder. Berasa kayak Moge naik ini, sama kayak Benelli kemarin. Tapi ini bunyinya masih biasa. Ntar macet. Ancok, macet banget bos. Ancok, rame banget bos. Enak. Ini enak. Nyaman sekali pada ini. Nyaman. Suspensinya juga. Oh iya, Suzuki Inazuma ini peda 250 2 silinder dari Suzuki, yang dimana dia desainnya diambil dari Suzuki Viking. Apalagi ya, saya belum terlalu belajar tentang Suzuki ini. Peda ini Inazuma, yang saya tahu peda ini gambot, motor ini gambot sekali, dari ban belakang, ban depan, terus spakbor depan belakang, sampai knalpot dua, yang keluarnya dua kanan kiri pun menambah peda ini, motor ini menjadi semakin gambot. Nah, itu juga sebenarnya nilai plus dari motor ini. Knalpotnya keluar dua, kanan kiri, knalpot standar itu ya. Jadi ya, terlihat seperti Moge dari belakang. Dan dari stangnya dia pakai stang clip-on, stang jepit, dengan spion yang sangat memuaskan. Saya bisa dengan, ini ada shift light-nya, kayak shift light buat kayak MT. Oh iya, balik ke spion. Dengan spion ini saya bisa ngelihat istilahnya jalan ke belakang dengan sempurna. Kalau MT agak ketutupan tangan saya yang besar. Apalagi nih, saya nggak berani pakai ini buat ngebut-ngebut miring-miring, karena kata orang yang punya peda ini, motor ini nggak dalam kondisi yang fit. Jadi tadi aku nyoba pas tadi muter di situ agak beliut ban depannya. Tapi overall untuk riding position nice. Apa ya? 11-12 sama TNT kemarin. Kalau TNT mungkin lebih gagah karena stangnya lebih lebar. Karena stangnya memang sudah fat bar. Tapi pakai ini karena stangnya cepet, jadi kayak kecil.
kita ngerasainnya kayak bukan sepeda besar, kayak kayak bukan motor besar, karena stangnya model gini, jadi gak seberapa besar. Enak, tariannya juga. Iya, mesinnya sebelah dulu sama Benelli kayaknya. Harus linear, nggak bisa buat nyot 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 gitu, nggak bisa. Apa yang dibahas? Untuk shock depan ini lebih kecil dari MT, kayaknya sih ukuran berapa? 37 kalau nggak salah. Dan yang uniknya, motor ini cakram depan ada di sebelah kiri, yang dimana motor-motor konvensional lain cakram depan ada di sebelah kanan. Itu yang unik dari motor ini. Kalau saya lihat penampakan motor ini dari saya ngeliat lagi di jalan apa lagi di mana ngelihat motor ini, pokoknya motor ini berat banget, buat segala macam berat banget. Tapi setelah dinaikin nggak rasa berat, enteng sekali tarikannya. Enak, maksudnya fun buat di kota ini, fun kota yang gak macet lah ya. Saya masih sanksi kalau pakai motor ini di depan macet-macet, karena wheelbase-nya termasuk sangat panjang untuk ukuran peda 250 di Indonesia. Jadi mungkin ya karena wheelbase yang gak panjang, keuntungannya dia bisa stabil di kecepatan tinggi, tapi untuk kelincahan itu kurangnya karena wheelbase panjang. Jadi mungkin gak bisa lincah kalau orang-orang biasa. Mungkin kalau yang udah jago ya lincah-lincah aja. Oh, klaksonnya mungkin gak prima, klaksonnya bunyinya gak enak banget. Tapi tadi kaca, ganteng banget sepeda ini. Kalau di kaca, oh. Aduh, harusnya muter situ ya. Aduh, salah bos. Nah ini sekalian nyoba review kalau macet-macet. Dan oh iya, satu lagi yang aneh, nggak aneh sih, mungkin nggak biasa buat Indonesia. Motor ini kapasitas olinya sekitar 2 liter lebih 100. Jadi kalau mau ganti oli motor ini harus beli 3 botol sekaligus. Selanjutnya beli 2, kan masih ada 900 ml toh. Ya, nggak biasa aja ya, biasanya orang-orang ganti oli cuman 1 liter, 1 botol, 2 botol. Ini 3 botol sekaligus beli pertama kali, gila. Tapi stangnya enak buat nyelip, enak karena stangnya stang jepit. Kalau MT masih ada lebar stangnya. Gearnya ada netral, ada nol. Hawanya nggak seberapa panas untuk ukuran segini, kalau MT panas banget. Yang saya ngesir ini asli spionnya, gagal banget. Stangnya enak. Stang ukur apa model seperti ini, dia enak tegak untuk badan saya ini tegak banget, enak nggak capek. Tuknya empuk. Shocknya enak, shock breaker juga enak, empuk. Ininya model okay, model tangki rata. Ya motor ini moge banget kalau dari belakang, dari atas juga kelihatan moge banget nih. Speedometernya manis. Ya udah hijau, coba jalan lagi yuk.
Aku belok kiri ah. Nanti muter di depan. Aduh, gatel. Gatel, bos. Aduh. Sorry. Klaksonnya. Mat, ngono gitu doang klaksonnya. Masuk. Yes. Engine brake-nya enak banget, kalem. Aduh deh. Wih. Motor ini gak bisa diajak pelan kayaknya deh. Untul-untul deh pelan. Aduh, remnya nyeremin. Ini karena nggak fit oleh remnya. Tapi enak buat diajak lari 70, enteng nih motor nih. Lumayan. Minggu eh, beloknya berat coy. Wah, tenaganya juga gila nih. Bener-bener sama kayak Benelli. RPM atas baru jambak dia. Ah. Enak, RPM matanya enak. Bisa wangat gitu. Ya sama kayak Benelli lah. Ya mungkin kalau aku mikirnya Benelli lebih bertenaga daripada ini ya. Ya mungkin karena apa ya? Ya mungkin ya balik lagi ke ada orangnya yang punya peda. Hati-hati peda ini dalam kondisi nggak prima, nggak fit. Oh ya om. Ya sudah ya mungkin. Apa ya? Tapi kalau di PlayStation peda ini juara. Saya lebih senang ini daripada Benelli sih. Menurut saya, karena postur tubuh saya yang pendek, untuk peda sekolah seperti ini, saya napaknya pas. Kalau Benelli masih jujit balet, bos. Saya tuh nah itu tuh enak juga, itu loh. Enak juga buat misalnya
lagi RPM gantung kita tarikin pasti jambak dia. Aduh kena enggak nih? Takut knalpotnya kena, knalpot sebelah kiri. Enggak biasa ada motor knalpot sebelah kiri, ada juga. Takutnya kena trotoar. Halo Pak Tos. Ambil kiri aja deh, yang enggak macet. Tapi malah macet enak, motor ini komplainnya enteng. Nyaman sekali motor ini. Coba di speed bump. Wah, anteng banget nih motor nih di speed bump. Coba ada pelan di speed bump ya. Wah, shock breakernya menang banget dari MT. MT kena gini untul-untul sepeda saya. Ini anteng banget. Sumpah. Ini anteng banget. Coba kok dikencengin. Dipanjengin. Wah, anteng sepedanya. Dek. Dek. Enggak sampai dek. Merah anjing. Berdiri juga enak, tegak no, gambut banget no, saya berdepannya no. Yes, overall sepeda ini enak buat jalan jauh, enak banget kayaknya. Anteng sepedanya. Yang paling membuat saya terkesan shock breaker, enak banget buat melibas speed bump yang ada tadi. Ya balik lagi, oh ya ini namanya bengkel Danumas, katanya suruh promosiin bengkel Danumas. Apa jualan bengkel mas? Tempat jualan bengkel, tempat jualan ban, banyak lengkap, lumayan murah. Kan gede banget kan, lebesnya panjang.